Hati-hati. Tenang, tenang. Hati-hati loh. Tenang. Hati-hati loh. Enggak. Malam ini dan next gala saya yakin. Iya, itu benar. Papa mau ngomong dulu. Intinya gini, saya selalu punya statement bahwa penyanyi itu enggak susah sebenarnya jadi penyanyi. Yang penting nyanyi sampai penonton seneng, penonton bisa merasakan apa yang kita sampaikan, dan itu hanya terjadi selalu di anak saya yang satu ini. Anak papa yang satu ini selain raja panggung juga mudah-mudahan bukan asli rampok ya. Rampok hanya di gala ini. Sekali lagi kita panggil Isa Raja. Kamu nyanyi lagu apa aja, Isa Rajanya keluar. Selain Sting, mungkin kamu yang nomor dua yang bagus nyanyiin lagu ini. Isa bagus sekali. Selama 2 minggu berturut-turut, teman-teman yang anak didiknya Papa Baby, saya ngerasa kehilangan dalam pengertian semuanya beruntun. Semuanya dicoba buat dijalanin dan pada prakteknya ya siapapun akan selesai dan pulang, dan kapanpun waktunya itu kita nggak pernah tahu. Kemarin saya dapat kesempatan buat fitness. Udah lama banget tidak olahraga dan kemarin itu dimanfaatin buat sirkulasi darah yang mungkin banyak macetnya di dalam tubuh. Dan ya cukup membantu sih. Untuk tema malam ini adalah Hits of the Century. Lagu yang dipilih adalah sebuah lagu yang memang menjadi It's always gonna be hits of the century for everybody in this planet Earth. Yang pasti Isa Raja menjadi lebih kuat ya secara karakter, karena di tema kali ini banyak sekali lagu-lagu yang menurut aku sangat cocok buat karakter dia ya. Buat aku Isa Raja tuh termasuk penyanyi bunglon yang dia bisa nyanyi lagu apa aja. Kesannya tuh gak ada tantangan di lagu-lagunya dia. Tapi justru itu yang susah sebenarnya. Just try to enjoy the absurd moment of this song. Isa Raja. Been doing just fine. Gotta be down because I want it all. It started out with a kiss. How did it end up like this? It was only a kiss. It was only a kiss. That's his touching his chest. Now he takes off her dress. Now let me go.
May peace be upon us.